Ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi tempat-tempat wisata, adat budaya, kuliner, dan semua yang seru tentang Bali. Kali ini saya berada di Pantai Kedonganan yang merupakan pasar ikan terbesar di Bali Selatan. Pantai Kedonganan ini letaknya bersebelahan dengan Bandara Ngurah Rai. Kalian hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Untuk tiket biaya masuk ke Pantai Kedonganan ini gratis dan kalian hanya membayar tiket parkir sebesar Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Banyak kapal-kapal nelayan yang sedang parkir di tepi laut. Mereka masih persiapan untuk sebentar lagi selepas maghrib mereka melaut mencari ikan di tengah laut sampai dengan pagi hari. Pantai Kedonganan ini juga ada sebuah dermaganya, yaitu Dermaga Kedonganan, dan di sini banyak warga yang sedang berkunjung untuk menikmati suasana sore hari. Mereka biasanya menunggu sunset sambil berfoto-foto. Di Pantai Kedonganan ini juga merupakan pasar ikan terbesar di Bali Selatan. Jadi kalian bisa membeli ikan dengan harga murah dan langsung membakarnya dengan bumbu khas Jimbaran Bali. Jadi di seputaran pasar ikan dan pantai Kedonganan ini banyak berdiri warung-warung yang menyediakan jasa pembakaran ikan. Jadi kalian bisa makan langsung di pinggir pantai. Oke, sampai di sini dulu info tentang Pantai Kedonganan yang berada dekat dengan bandara ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.